Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel Ara19 Pump House. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk di subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Di video kali ini saya akan review kandang ayam saya dan beberapa jenis ayam di Ara19 Farm House. Di sini saya memanfaatkan halaman belakang rumah untuk memelihara ayam. Ada jenis ayam Bangkok dan jenis ayam kampung petelur. Oke, langsung saja saya akan review beberapa ayam di kandang saya. Oke. Ya, teman-teman, inilah ayam-ayam saya yang saya umbar di luar. Ini ada ayam Bangkok. Ini sudah saya kasih makan. Ayamnya besar-besar, ini ayam Bangkok. Ada juga ayam kampung. Oke, langsung saja saya akan melihat beberapa yang ada di dalam kandang. Ini adalah ayam kampung unggulan Balit Bantang atau ayam KUB. Ini ayam KUB 2, teman-teman. Kalau yang ini ayam Elba, dan yang ini ayam AKY, ayam kampung Yudhistira. Dan yang lainnya ini adalah betina-betina ayam KUB. Ini udah pada selesai makan. Temboloknya udah pada besar-besar. Oke, ini adalah calon indukan. Oke. Dan di kandang ini adalah ayam Bangkok. Ada beberapa jenis. Ini udah pada selesai makan. Ini paceknya ini jenis Birma. Kalau yang betina ada yang jenis Mangun. Nih, ada yang jenis Koitrat, dan yang ada yang jenis BK juga Bangkok. Oke. Dan yang di sini ada satu jenis Mangun. Nah, dan ini adalah anak dari ayam Pakoi. Ini juga ada beberapa jenis. Nah, dan yang ini ada ayam Bangkok silangan Birma. Cantik bulunya, teman-teman. Dan yang sebelah ini adalah ayam Mangun silangan Pakoi. Nih kakinya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Di sini adalah kandang ayam KUB juga. Ini sudah indukan. Ini teman-teman, ini ada 2 jantan dan 7 betina. Oke,
sebelah ini juga ayam Kobe, ayam kampung petelur. Ini ada satu jantan dan 6 betina. Udah pada selesai makan, baru habis dikasih makan teman-teman. Dan di kandang ini ada ayam Kobe juga. Ini banyaknya jantan yang sudah disortir. Nih, banyak teman-teman. Ini yang nanti akan dijual. Udah pada selesai makan dia teman-teman. Di dalam kandang ini ada sekitar hampir 30-an. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan DOC ayam Bangkok. Untuk sementara ayam KUB-nya belum ditetaskan. Dan di dalam sini adalah tempat ayam DOC-DOC atau anak-anak ayam. Ini teman-teman, ini ayam Bangkok semua. Ada beberapa jenis, ada Pakoi, ada Mangun, dan juga ada Birma. Ada Pama juga, yang abu-abu ini adalah dari biang Pama. Ini teman-teman, belum saya kasih makan. Nih, gede-gede tulangannya teman-teman. Ini juga yang masih sedikit kecil nih. Oke, akan saya kasih makan dulu. Ini teman-teman, yang abu-abu ini adalah ayam Birma yang tadi di kandang dikawinkan sama ayam Pama. Kalau yang ini anakan dari Pacek Pakoi yang tadi diumbar di luar. Ini ada dari biang Pama juga sama biang Mangun. Di sini juga ada yang baru menetas 4 hari. Ini teman-teman.
Ini baru dipindahkan dari mesin tas 4 hari yang lalu. Oke teman-teman, makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video saya bisa menginspirasi dan menghibur bagi teman-teman semua. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.